Hasil drawing, BWF World Junior Championships 2023. Kejuaraan dunia bulu tangkis junior akan berlangsung mulai tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober di Spokane, Amerika Serikat. Tunggal Putra. Di sektor tunggal putra, pemain muda Indonesia, Awi Farhan, yang menempati unggulan keempat, berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga Awi Farhan otomatis melaju ke babak kedua. Sementara itu, Pradiska Bagas Sujiwo akan melawan pemain Peru, Sarum Duran Cardenas. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Bodi Ratanateja Gotama akan melawan pemain Tahiti, Elias Maublang. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Muhammad Reza Al-Fajri akan melawan pemain Spanyol, Ramon Rovira. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di sektor tunggal putri, Mutiara Ayu Puspitasari dan Ruzana berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga Mutiara dan Ruzana otomatis melaju ke babak kedua. Sementara itu, Ciara Marvela Handoyo akan melawan pemain Estonia, Emily Parsim. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Talita Ramadhani Wiryawan akan melawan unggulan ke-13 asal Spanyol, Cristina Teruel. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, ketiga wakil Indonesia berhasil melaju ke babak kedua setelah mendapatkan bye di babak pertama. Di babak kedua, Zidan Atauba Effendi, Cleopas Binar Putra Prakoso, akan melawan unggulan kelima asal Malaysia, Brian Jeremy Goting, Aaron Tai. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Dexter Farrell, Wahyu Agung Prasetyo, akan melawan unggulan ke-6 asal Chinese Taipei, Lai Po Yu, Sai Fu Cheng. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, akan melawan ganda putra Slovenia, Tadej Jeleng, Vid Koscak. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di sektor ganda putri, ketiga wakil Indonesia juga berhasil langsung melaju ke babak kedua setelah mendapatkan bye di babak pertama. Di babak kedua, Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, akan melawan ganda putri Denmark, Sophie Rochjaer, Maria Holjun Tomrup. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Anissa Naya Kamila, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan ganda putri Slovakia, Johanka Ichanifikova, Lea Vibochova. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Nabila Cahya Permata Ayu, Reva Olivia Damayani, akan melawan ganda putri India, Fenala Kalagota, Sriyanshi Falisetti. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di sektor ganda campuran, dua wakil Indonesia, Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, dan Jonathan Farel Gosal, Priscila Venus Elsadai, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Sementara itu, Bimo Prasetyo, Zia Shafira Zulfa Putri Abdillah, akan melawan ganda campuran Australia, Asher Jing Jieoi, Dania Nugroho. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Darren Aurelius, Titis Maulida Rahma, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Lai Po Yu, Zheng Yuqieh. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Darren Titis.